Hello guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi. Yang menjadi episode terakhir di anime favorit gue di musim spring 2022 adalah Paripikome ya. Jadi ya ini adalah episode terakhir, gue benar sangat sedih banget sih ditinggal Eiko dan kawan-kawan. Dan kita akan lihat bagaimana penutup manis dari Paripikome, apakah berjalan dengan semestinya gitu. Karena memang kan Koming ini sudah melakukan rencana dengan baik gitu, bagaimana dia akhirnya mendapatkan 100 ribu like walaupun memang belum sampai, dan tinggal bagaimana Eiko finishingnya, this judgmentnya Eiko yang harus menarik sisa penonton atau like penonton dia atau untuknya gitu, agar bisa tampil di Summer Sonia gitu. Dan ya udah, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode terakhir Paripikome. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode terakhir Paripikome. Ya, let's go. Jadi gue benar-benar belain banget, meskipun gue mata gue nggak enak, tapi gue tetap demi Eiko lah. Let's go. Oke. Wah, thank you banget Billy, udah memperjelas subtitlenya. Ya, thank you banget. Gue sering banget lah, setiap hari gitu kan ngasih saran. Wah, subtitlenya gak kelihatan nih kan. Sekarang udah kelihatan, udah enak lah. Apalagi mencabut summer kan, wah. Seneng gue. Soalnya gue premium men, jadi makanya udah gak enak kan, masa udah premium gak enak ditonton. Sekarang udah enak ditonton, seneng gue. Ya, yeah. This is judgment, man. Nyanyian Eiko, let's go. Opening? Enggak. Pasti udah episode terakhir mah, enggak ada opening pasti. Oke. Sempet-sempetnya loh senseinya nontonin. Oh, Nanami. Oke, let's go. Oke. Ya, dia tahu kalau ternyata yang bikin. Oke, dikasih inilah kesempatan lah, makanya thank you banget Nanami gitu. Respect. Karena kan lagu baru men, jadi kita harus tahu gitu. Let's go. Ini solo ya, jadi nggak ada KB di dalamnya. Benar solonya Eiko. Oh, ternyata gini aransemennya. Let's go. Udah ada lampu ya. Biaya gini aja. Oi. Oi. Wah, liriknya dalam banget sih. Let's go.
Oh, mau ngadu kah? Gimana? Nggak mau denger dia. Nggak mau denger dia. Let's go. Ya. Ya, respect lah. Mau teriak kah? Apa aja mau dance dance kah? Oh, langsung keinget keinget. Ya, langsung keinget keinget. Ya seperti bukan Azalea yang dikenal karena Azalea itu bandman ya kan. Ya kan dibilang gitu banget men. Ya udah. Berakhir lu Kurosawa udah. Ya, gue bakal cari si Fulya ini. Enak loh lagunya. Gue ini sih nggak ngerti lagi gue. Gak ngerti lagi gue. The best emang. The best emang. Pas 100.000. Iya. Anjay. Underrated dong rating. Yeah. Back to identity. Iya. Nyanyi kah? Mau nyanyi kah? Oh, let's go. Let's go.
Let's go. Let's go. Apa yang nyanyi lagu? Ah. Oh, lagu-lagu pertama kali. Let's go. Ya, ini baru nih. Ya. Ya. Jangan bilang nanti bakal 100.000 juga. Jangan bilang. Let's go. Nggak tahu sih. Apakah bakal 100.000? Oh. Yes. Ya ganti manajer lah, udah. Eh, ada Gongming di belakang. Anjay. Ya. Enggak. Lebih. Let's go. Bukannya boleh ya? Yang Ken Core. Tuh. Iya men, sama men. Beda, beda banget.
Anjay. Back to the club. Dia mampir kemari. Oh, enggak. Jutek banget. Jadi makanya karena sawah trauma gitu kan. Dan melampiaskannya ke Azalea gitu. Iya, itu bener. Cuman cara lu terlalu kelewatan, men. Itu bener. Tapi lu jadi melupakan identiti sebelumnya gitu. Kalau mereka adalah band. Oh, mirip. Yang sebelah kiri. Langsung hilang ya. Ya. Ya, percayalah. Keep believe. Believe them, please. Ya. Anjay, ini baru demen gua nih. Gua berharap ada satu lagu yang dinyanyikan bareng-bareng gitu. Ada KB, Eko, sama si berarti harus ada season 2 dong. Iya, berarti harus ada season 2 dong. Oh, iya. Lo harus ingat gitu, Eko. Anjay. Lo harus ingat, ya. Minimal arigato, kek. Iya dong.
Iya, benar. Demi kebaikan. Let's go. Season 2, let's go. Season 2. Gua nungguin. Please, gua bakal nungguin season 2 sini. Ya, please season 2. KB, KB. Dreamer. Aduh, kenapa? Kenapa enggak lagu? Oh. Oh my God. Aduh, ending. Ah. Aduh, udah ending, men. Anjir, potong rambut deh. Ah. Yes, season 2. Let's go. Volume 1 doang, berarti ada volume 2. Oh man, udah. Duh, best anime udah habis. Ya, gue harap semua ada season 2 sih. Semoga, please. Nggak tahu nanti tahun berapa atau musim apa, tapi yang jelas ya gue mau ingin melihat Eiko tampil di Summer Sonia kan. Itu doang. Karena ganteng banget. Chocopet. Namanya Chocopet tadi, yang judulnya Azalea. Oh, masih ada. Let's go. Bang, habis langsung. Ya, itu dia. Paripikume 12 episode dan jadi episode terakhir atau penutup di musim spring ini. Dan apa ya, gue nggak bisa berkata-kata lagi sih, karena memang
anime ini datang, maksudnya anime ini datang apa ya, sebagai apa ya, anime yang cukup underrated men, karena memang ini kan dari pelawak men, dan itu salah satunya pelawak yang dikerjakan dari sumber manga gitu, dari source-nya manga gitu, dan ini berhasil, cukup berhasil menurut gua, dan dengan bertemakan musik dan semua orang jadi suka gitu. Mungkin titik balik orang suka dengan anime ini karena openingnya. Jadi makanya gue ngerasa bahwa opening ini benar-benar nge-impact banget orang, untuk mempengaruhi orang untuk nonton anime ini gitu. Makanya akhirnya ketika orang suka dengan openingnya dan akhirnya suka dengan nonton animenya dan akhirnya orang suka dengan animenya, seperti itu. Nah makanya ini benar-benar apa ya, sebuah apa ya, anime yang gak sia-sia sih gue bener-bener reaction. Jadi ya pokoknya thank you banget, khususnya buat ini sih, buat teman gue nih, si siapa, si Piu Mau reaction, yang memang ngasih gue saran gitu loh, ngasih gue saran pertama, orang pertama yang ngasih tahu kalau misalkan Paripikome ini adalah anime yang cukup potensial gitu loh. Dan akhirnya jadi anime yang cukup diperhitungkan gitu loh di apa, di musim ini gitu, bahkan bisa mengalahkan anime yang besar gitu. Dan ya gue cukup apa ya, seneng lah, cukup puas gitu loh dengan apa yang disajikan oleh Paripikome gitu. Dan benar ya, mulai the best lah, Eiko, Azalea, terus siapa namanya, Kongming, KB, semua pokoknya the best lah. Dan bisa dikatakan ya salah satu another best genre musik terbaik juga sih di tahun ini gitu loh. Setara dengan Love Live lah. Gue bilang karena gue juga suka Love Live, makanya gue juga suka dengan Paripikome gitu. Makanya gue bilang di musim ini benar-benar kuat banget aura musiknya gitu di musim ini. Dan untuk penilaian akhir pasti gue bakal taruh di komunitas untuk memberitahu kalian apakah bakal masuk ke recommended atau masuk ke apa, pantas untuk ditonton. Pokoknya gue langsung taruh di komunitas gitu. Dan itu aja mungkin kerasa anime dari gue. Yang pasti thank you banget buat teman-teman yang sudah mengikuti Paripikome dari episode 1 sampai episode 12, dan mungkin teman-teman juga subscribe gue karena Paripikome. Jadi pokoknya thank you banget sudah menemani gue di musim ini, terutama di Paripikome. Dan pastinya gue harap semoga ada season 2 please, karena memang summer soul-nya belum ada, jadi benar-benar gantung banget. Semoga di dekat-dekat ini ada season 2 nya gitu, khusus untuk tampil di summer soul-nya nanti gitu. Yang penting jangan lupa dari subscribe sudah, dan jangan lupa isi di komentar kira-kira anime summer apa yang kalian harus tuh bahas. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyonceng notifikasinya agar lo tidak kelihatan video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di musim summer 2022.